berbahagia. Selanjutnya persembahan lagu dari Orkes Melayu Senduduk Putih. Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Rektor Tafaqquh Fiddin Lumai, Bapak Dr. Haji Ahmad Razai Akbar SHMH, Bapak Ketua Senat, Ketua Yayasan, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan, seluruh anggota Senat,
Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan Sivitas Akademika IAI Tapakuputih, Ibu undangan, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ibu dari Kodim Polres yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu seluruh Forkompinda Kota Lumai yang hadir pada kesempatan ini, para alumni tadi sudah disebut, dan Bapak Ibu para undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tidak disebut nama, tidak dipanggil gelar, dan khususnya tadi sudah disebut sekretaris senior Pertais yang hadir, Bapak Dr. Haji Abu Bakar MS, sama staf juga kepala subbagian Pertais Ibu Saparina, dan terutama para wali wisudawan wisuwati, pada para wisudawan wisudawati yang nanti akan diwisuda pada hari ini, selamat berbahagia dan saya mengucapkan hadirin hadirat berbahagia pada hari ini, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan wisuda, acara wisuda IAI Tafaqquh Fiddin Lumai ini. Semoga acara ini mendapat berkah dari Allah SWT. Atas nama Kopertais 12 Rio Kepri, saya mengucapkan selamat kepada Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Lumai ini, yang untuk ke 12 telah wisuda dengan selamat, dan itu adalah sebuah prestasi dan keberhasilan perguruan tinggi IAI Tapakuh di Dumai dalam mengantarkan para mahasiswa menjadi mendapat atau meraih gelar sarjana, dengan didukung oleh para peserta didik, para mahasiswa yang dengan tekun mengikuti pelajaran perkuliahan selama di bangku kuliah, dan sampai pada saat ini telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Selamat kepada para wali juga yang telah berjuang dan mendoakan putra-putrinya sampai berhasil. Dalam kain itu kita masih berharap kepada Institut Agama Islam Tapakuh Fiddin untuk tetap konsisten dalam mengembangkan dan menjamin mutu para lulusannya, sehingga ini betul-betul menjadi harapan masyarakat dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apalagi di era yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, era yang penuh tantangan, para alumni diharapkan memang lepas dari perjuangan menyelesaikan studi, maka
akan masuk ke dalam perjuangan yang mungkin lebih berat, yaitu perjuangan hidup, terutama menegakkan dan mengamalkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam hal ini dituntut memang ketangguhan kepribadian kita, tanpa menyerah, lebih dari tangguh daripada kita menyelesaikan studi untuk keberhasilan kehidupan kita. Meningkatkan semangat, karena para alumni akan terjun ke kancah ini dan meluaskan pandangan, meneguhkan tekad untuk memberikan manfaat, terutama kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Itulah tugas berat, tetapi kita tetap optimis bahwa kita dapat mengatasi dengan perjuangan yang keras tersebut. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya kami dari Upertais memberikan saran, semangat kepada kawan-kawan kita semua dari perguruan tinggi ini agar tetap selalu memperhatikan persyaratan-persyaratan untuk meningkatkan kualitas dari alumni. Dan kami percaya bahwa IAI Tafakkur Piddin ini selalu berjuang dan berusaha untuk itu. Kemudian melalui kesempatan yang baik ini, kami menitipkan pesan juga kepada para alumni untuk menjadi iklan dari alma maternya, tentu dengan menunjukkan karakter yang baik, dengan penampilan yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa gerak-gerik para alumni itu merupakan iklan. Kalau baik, maka iklannya akan baik. Kalau buruk, maka iklannya akan buruk dan akan melarikan orang daripadanya. Dan untuk itu kami ucapkan sekali lagi selamat kepada IAI Tafakkur Piddin dan mobil khusus kepada adik-adik, saudara-saudara yang sudah akan diwisuda hari ini. Pak Mamat memancing ikan, perahu dipakai Surya Gemilang. Ucapan selamat kami sampaikan. Semoga IAI Tafidu Gemilang dan terbilang. Kepada para wisudawan, wisudawati, kita hidup di bumi Melayu, itu jangan lupa. Adat istiadat harus dijaga, supaya hidup tidak menanggung malu. Jagalah akhlak jati diri bangsa. Itulah pesan-pesan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali selamat. Wallahu waliyut taufik wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan wisudawan oleh Dekan Fakultas Syariah Ibu Neneng Desi Susanti MSY disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Tafakkur Piddin Dumai nomor 01.875/R/12/2021 tentang penetapan peserta wisuda 12
tahun 2021 di lingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, tanggal 18 Desember 2021. Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai tentang penetapan peserta wisuda 12 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin. Pertama, peserta wisuda 12 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, ditetapkan di Dumai pada tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Rektor Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.